Ya, oke, sobat bonsai. Ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan kali ini saya akan berburu bonsai ya. Nanti saya akan menyusuri sungai dan nanti kita lihat bonsai apa saja yang ada di sekitar sungai ya. Dan wilayahnya masih di daerah Tabanan Bali ya. Tetap saksikan video ini. Ya, sobat bonsai, saya sudah menemukan bakalan bonsai serut ya. Ini namanya serut. Serut ini sangat bagus sekali jadikan bonsai. Daunnya yang kasar ya. Ini ciri khas dari jenis pohon serut ya. Dan kita lihat batangnya. Batangnya seperti ini, berwarna keputihan ya. Berwarna putih. Namun sangat sayang sekali ya, bentuknya lurus ya dan masih kecil, jadi kita biarkan saja, kita cari bahan yang lainnya ya. Saya juga menemukan pohon kelapa ya. Pohon kelapa ini juga bagus untuk dijadikan bonsai ya. Sekarang lagi tren bonsai kelapa ya. Kali ini saya akan menyusuri sungai ini ya. Mudah-mudahan saya mendapat bakalan bonsai ya. Di sini biasanya banyak terdapat jenis bahan bonsai seperti kemuning lokal, serut ya, hilang-hilang, amplas ya biasanya. Mudah-mudahan saya menemukan. Karena musim kemarau, jadi air sungai kecil ya dan surut. Ya, sahabat bonsai, saya menemukan pohon amplas hitam ya. Ini dia pohonnya. Coba saya zoom dulu ya. Ya, ini dia pohonnya ya. Kita lihat akarannya dan batangnya. Kalau bagus, saya akan dongkel. Ya, sobat bonsai, ini dia akar ya, akar dari amplas hitam ya. Ini sudah dipotong, saya tidak tahu siapa yang motong, kayaknya dicari batangnya ya, atau mengganggu. Oh, ini bekas dongkelan ternyata. Ya, ternyata sudah didongkel duluan ya. Ini masih tinggal akarnya, mudah-mudahan nanti tumbuh tunas. Dan ini dia ya, amplas hitam ya, amplas hitam, tinggi ya. Ya, ini tinggi sekali. Karena di rumah sudah banyak sekali mempunyai bakalan amplas hitam, jadi ini saya biarkan dulu. Ini juga susah didongkel ya, karena menempel di batu ya. Ini susah sekali untuk didongkel, jadi saya biarkan. Juga bentuknya kurang bagus ya. Oke, kita cari bahan yang lainnya. Ya, sahabat bonsai, saya melihat sekelompok tanaman hilang-hilang ya. Hilang ini juga bagus untuk dijadikan bonsai. Kita lihat ya. Ya, itu dia ya. Ayo kita lihat. Hilang-hilang ini juga bagus dijadikan bonsai. Karakter daunnya ya seperti ini. Seperti daun katuk. Nanti daunnya ini gugur, nanti baru tumbuh tunas baru ya. Dan daun ini tidak akan menjadi batang. Itulah karakter dari hilang-hilang. Ayo kita lihat perakarannya. Ini kayaknya dengan bentuk rep atau kelompok ya. Siapa tahu bagus, kita dongkel. Ya, sobat bonsai. Ini dia ya. Batangnya kecil-kecil. Namun dia berkelompok. Kita akan lihat lagi perakarannya, mudah-mudahan bagus ya. Ini sangat dalam sekali ya, masuk ke dalam batu, jadi susah sekali untuk menongkelnya.
Ya, sebab bonsai kecil sekali ya dan kurang bagus, jadi kita cari aja yang lain karena susah sekali mendongkelnya karena dijepit batu, jadi ya tidak bisa karena peralatannya juga kurang ya. Oke, kita cari yang lainnya. Ya, ini lagi ya, bukan hilang-hilang ya, pohon hilang-hilang ini saya suka. Ini sudah lumayan ya, lumayan bentuknya aja saya juga suka. Ini saya akan dongkel juga, saya akan coba dongkel, mudah-mudahan bisa ya. Ya, sebab bonsai hilang-hilang ini akarnya di bawah batu itu ya. Di bawah batu ini saya tidak bisa mengangkatnya sendiri ya, karena terlalu berat, juga ditumpuk oleh batu-batu yang lainnya, jadi sangat susah ya. Ini rencana saya biarkan dulu, walaupun batangnya sangat bagus ya, tapi sangat sulit ya, saya tidak akan mendapatkan akarnya. Oke, kita cari yang lain lagi. Ya, dan ini lagi ya, bakalan bonsai hilang-hilang, tapi kurang bagus ya, masih kecil dan bentuknya juga kurang bagus. Oke, sahabat bonsai, setelah lama sekali menyusuri sungai dan sekitar sungai, ternyata hasilnya nihil ya. Dan ini video pertama kalinya saya tidak dapat bakalan bonsai. Itulah berburu bonsai di alam ya, kadang kita mendapat, kadang juga tidak ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, walaupun belum dapat bakalan bonsai. Dan tunggu video-video saya berikutnya. Alam bonsai.